Timbalan Presiden dengan laungan takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis, yang berhormat Dr. Tan Singgio, Timbalan Pengerusi DAP Kebangsaan, yang dikasihi Dr. Makno Manuti, pemimpin Parti Keadilan, yang berhormat saudara Wahid Ndut, Suruhjaya, juga ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat, Al-Fadhil Ustaz Samsul Bahri, ya Saiful Bahri, kita nama Saiful tu korang nak sebut sikit. Pengarah program PAS Ganti UMNO Peringkat Negeri Terengganu, juga Timbalan Suruhjaya, saudara Dr. Bala, Ketua Dewan Himpunan Nyokong PAS Terengganu, seluruh ahli jawatan kuasa di peringkat perhubungan negeri, Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, seluruh pemimpin-pemimpin Parti Keadilan dan DAP, ahli-ahli dan para penyokong parti-parti dalam Pakatan Rakyat, pegawai-pegawai kerajaan negeri dan persekutuan, seluruh para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Sekali lagi kita dapat bertemu di Terengganu, di Kuala Terengganu, malam ini bersama dengan tokoh veteran Dr. Tan Singgio dan bekas pensyarah dan pemimpin ABIM Dr. Makno Manuti. Tan Singgio ni antara orang yang lama dalam parlimen. Sebelum saya masuk parlimen, dia dah ada jadi ahli parlimen. Saya duduk dalam parlimen 3 penggal, dia ada ketiga-tiga penggal. Saya tak ada dalam parlimen, dia ada lagi. Saya masuk pula nanti, dia ada lagi. Inilah hadirin sekalian, Dr. Tan Singgio ini. Dia bercakap dalam parlimen dengan bercakap tadi, macam itulah gaya dia. Hadirin yang dihormati sekalian, kita melihat dan rakyat melihat harapan untuk menukar pemerintah di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan telah terbayang di kepala pemikiran rakyat. Dulu rakyat tak nampak Kerajaan Barisan Nasional boleh diganti. PAS memang kuat, tetapi dia berlegar berkuasa di 2 buah negeri. Kelantan Terengganu, Terengganu Kelantan. Tak keluar daripada sempadan ini. Di sudut memerintah, walaupun penyokong kita ada di seluruh negara. Kita cuba di lain-lain negeri, tak cukup undi. Kerana sokongan kita datang daripada orang Melayu dan orang Islam sahaja. DAP kuat, tapi dia tak pernah memerintah walaupun 1 negeri. DAP kalau nak memerintah pun wilayah persekutuan. Itu pun tak ada Dewan Undangan Negeri. Maka dia hanya menang di bandar-bandar. Kepung,
Bukit Bintang, Kelang, Talin Jaya, Ipoh, Bukit Mentajam, Tanjung, Bukit Bendera. Itu saja tempat-tempat yang dia menang. DAP kuat atau tidak? Kuat. Tetapi pengaruhnya berada di bandar, sedikit melebar di luar bandar. Oleh itu, hadirin sekalian, Barisan Nasional begitu mudah untuk mengekalkan kuasa setiap pilihan raya. Hadirin sekalian, menjelang 2008, rakyat melihat terlalu banyak kepincangan, rasuah, kehakiman yang pincang, kedaulatan undang-undang, semua berlaku begitu teruk sekali. Macam mana cari jalan nak tukar pemerintah ini? Maka rakyat sendiri menggerakkan diri mereka untuk bersatu, dan pemimpin-pemimpin bersama dengan mereka. Lahirlah pakatan, yaitu kita mesti bertanding lawan BN, satu lawan satu. Bila satu lawan satu, kecuali bocor beberapa tempat, maka kita dapat memerintah 5 buah negeri. Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor. Pakatan Rakyat mendapat undi popular 52% di Semenanjung. BN dapat undi 46%. 2% undi rosak. Artinya di Semenanjung ini, Barisan Nasional minoriti, kumpulan kecil, bukan kumpulan besar. Mereka diselamatkan oleh pengundi-pengundi luar bandar di Sabah dan Sarawak. Saudara yang dihormati sekalian, tahun 2008 pula melihat negeri-negeri yang agak kaya jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Di antaranya Selangor, Perak dan Pulau Pinang. Tinggallah negeri seperti Perlis kepada Barisan Nasional. Perlis hasilnya banyak, hasil utamanya minyak gamat. Taklah kita kata kaya sangat. Selain dari itu, buah mempelam. Itu pun perniagaan besar di sana disebut oleh, direbut oleh beberapa orang individu sahaja. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, bila mereka hilang Selangor, hilang Perak, hilang Pulau Pinang, ini negeri multiracial. Rakyatnya dalam keadaan majmuk, bercampur. Kalau negeri ini boleh hilang, negeri lain pun boleh. Maka hadirin sekalian, Barisan Nasional menyusun strategi bagaimana untuk mengekalkan kuasa mereka di Putrajaya. Berlaku pelihara kecil, pelihara kecil. Selepas 2008, di antaranya Permata Empau, Bukit Gantang, Bukit Selambau, di Sarawak, Sabah, mereka dapati bahawa hampir setiap pilihan raya, terutama orang Tionghoa, makin berubah menolak Barisan Nasional. Makin hari makin tinggi undi kepada Pakatan Rakyat. Mereka ini adalah duduk di dalam bandar yang akses kepada maklumat khasnya media, yaitu media alternatif, bukan RTM, TV3, utusan, tapi internet, bloggers, Facebook, Twitter dan lain-lain. UMNO tentu ada badan penyelidikan mereka. MCA ada. Gerakan ada, tapi hidup tak mau.
Hadirin sekalian, mereka membuat seperti rumusan untuk mengekalkan kuasa pilihan raya ke-13, pergantungan VN UMNO kepada 4 kumpulan sasaran. Yang pertama, Melayu Luar Bandar. Yang kedua, Peneroka Felda. Yang ketiga, Unit Pos. Yang keempat, Bumi Putra Sabah Sarawak. Inilah 4 kumpulan sasaran untuk UMNO dan BN kekal kuasa di Putrajaya. Bagaimana nak mempertahankan kuasa ini, khasnya orang Melayu Luar Bandar terus menyokong UMNO dan Barisan Nasional? Maka mereka memainkan peranan soal 3R, iaitulah racial, perkauman, religion, agama, dan royal, raja-raja. Tiga perkara ini amat sensitif kepada orang Melayu, dan tumpuan utama mereka nak ambil undi orang Melayu. Sebab undi kaum lain harap ada, percaya tidak. Terutama sekali penduduk-penduduk bandar dan separuh bandar. Mereka dah tidak mau kepada UMNO dan Barisan Nasional. Maka hadirin sekalian, 3R ini dimainkan secara bersungguh-sungguh untuk menarik undi Melayu, Bumi Putra kepada mereka. Sebab itulah kita lihat di awal pemerintahan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang, kebetulan pertama kali DAP dapat menang dan jadi Ketua Menteri bersama dengan rakan yang lain, sama dengan Keadilan, sama dengan PAS walaupun sedikit di Pulau Pinang, tapi DAP jadi Ketua Menteri. Selama ini DAP dianggap sebagai parti chauvinis Cina, parti anti-Islam, parti dikatakan alat Singapura, parti pro-komunis. Ini tuduhan-tuduhan terhadap DAP. Tiba-tiba parti ini ketuanya, Setiausaha Agongnya jadi Ketua Menteri. Maka ini peluang kepada UMNO untuk mainkan isu perkauman dan agama. Di peringkat awal mereka mainkan isu agama, iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang mengharamkan parakan maulud Nabi. Parakan maulud Nabi cukup sensitif pada orang Melayu. Ia pernah mencetuskan pergaduhan kaum di Singapura. Dan parakan ini digunakan di antaranya sebelum merdeka untuk menunjukkan hasrat orang-orang Melayu. Tiba-tiba Lim Guan Eng haramkan parakan itu. Dimain dalam surat khabar berhari-hari. Akhirnya penjelasan demi penjelasan dibuat, didapati ia hanyalah cerita bohong yang direka oleh utusan. Tetapi kegelisahan sedikit sebanyak wujud di kalangan rakyat di Pulau Pinang dan rakyat di lain-lain tempat. Untuk menimbulkan kemarahan orang Melayu lagi, timbul beberapa bulan selepas itu kononnya seorang ustaz berkhutbah Jumaat mendoakan Lim Guan Eng ganti yang di Pertuan Agong. Ini cukup sensitif. Disiarkan muka depan akhbar utama, yang menyebabkan orang Melayu rasa gelisah, sehingga pihak polis menasihatkan Ketua Menteri Pulau Pinang jangan keluar merayau-rayau di waktu malam sebab keselamatan kamu terjejas. Saya nak jumpa dia pun saya kena pergi rumah waktu itu. Bila dibuat penyelidikan, ustaz itu buat pengakuan bahawa dia mendoakan
supaya Limbuan Eng dapat hidayah, bukan Limbuan Eng ganti agung. Tetapi sudah 2 minggu dimainkan isu supaya orang Melayu marah kepada Limbuan Eng, marah kepada DAP, akhirnya kembali kepada UMNO. Hadirin sekalian, kemudian digambarkan pula bahawa DAP ini anti-Islam. Mereka dapat kuasa di Pulau Pinang, menunjukkan siung mereka, mereka ni anti-Islam. Kita jawab, macam mana anti-Islam? Tahun pertama jadi Ketua Menteri, peruntukan kepada Jabatan Agama Islam dan Majlis, zaman Kosukun 12 juta. Tahun pertama dia memerintah, pakatan memerintah, naik kepada 20 juta. Tahun kedua 24 juta. Tahun ini peruntukan kepada Jabatan Agama Islam 33 juta. Makin meningkat, bukan anti-Islam. Sebaliknya dulu, UMNO yang memberhentikan bantuan ke sekolah agama rakyat, kerajaan Limbuan Eng beri semula. Yang beri bantuan sekolah agama rakyat dianggap anti-Islam, yang sekat bantuan pula pro-Islam. Pelik ke dah? Pelik ke dah? Ini percubaan nak membodohkan orang Melayu, membodohkan rakyat Malaysia. Bila kita jawab, 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 hadirin sekalian, dia tidak mendatangkan kesan walaupun kegelisahan berlaku di peringkat awal. Rakyat Malaysia, khasnya rakyat Pulau Pinang, terus hidup aman dan tenteram, rukun dan damai. Datang isu lagi sekarang ini. Limbuan Eng menghina Johor sehingga Baginda Sultan tersinggung. Dan mereka pula, pada-pada NGO yang pro UMNO ni kata Limbuan Eng tak boleh masuk Johor. Amboi. Kita memerintah Kelantan, apa yang orang UMNO tak hina kita di Kelantan? 3 bulan boleh merintah, pergi Kelantan kena bawa beras, Kelantan tak membangun. Kita tak kata pun, wahai pemimpin UMNO, jangan masuk Kelantan. Ada tak kita kata begitu? Ada ke tak? Tapi mereka main sentimen semata-mata. Ini cara politik. Saya kata tadi 3R. Dimainkan supaya rakyat meluat kepada pakatan rakyat dan akhirnya kembali menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Setakat ini mereka tak berjaya. Mereka buat benda yang sama di Selangor. Hadirin sekalian, di Selangor bermula dengan cerita kepala lembu. Dengan belarak membawa kepala lembu yang baru disembelih, menyepak meludah kepala lembu itu dengan harapan orang Hindu, India Hindu akan merasa marah. Tetapi perbuatan itu, alhamdulillah, orang Hindu tak rasa apa-apa kerana mereka tahu yang bawa kepala itu orang yang sama. Tak jenis songkok 7.5 inci, sengit belah kanan. Ha, bila bawa pergi, hidup Melayu, tangan tak kata ya. Sebab apa? RM20. Bagi RM50, hidup Melayu. Ha, dia hidup Melayu atau tak hidup Melayu bergantung kepada upah. Betul ke tak? Hadirin sekalian, nak bagi orang Melayu pula marah kepada pakatan rakyat, dibuang kepala babi dalam masjid di Kampung Medan yang tempat dulunya tercetus sedikit pergeseran kaum antara India dan Melayu. Tidak juga memberi kesan orang Melayu tak marah bila didapati itu perancangan yang dibuat bukan orang bukan Islam, disyaki yang buang kepala babi itu karena dibalut beberapa lapis. Kalau orang bukan Islam, dia pegang hidung, dia tahu gitu saja. Tak berjaya. Kemudian dia main pula isu agama. Nama Allah. Orang Islam saja boleh sebut nama Allah, orang lain tak boleh. Ditiupkan semangat supaya keluar tunjuk perasaan. Yang meniupkan itu Menteri Dalam Negeri sendiri. Menteri Dalam Negeri
suruh rakyat keluar menentang hal penggunaan nama Allah ini. Contoh ingat ke dah? Ini lagi mudah lupa ni. Himpunan di mana pun tidak diganggu waktu itu. Asalkan membantah penggunaan nama Allah oleh orang lain selain daripada orang Islam. Sehinggalah ketegangan itu membawa kepada beberapa buah gereja cuba dibakar. Di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, di Johor. Bila berlaku percubaan membakar gereja itu, Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Haji Hadi, Mursyidul Am dan Presiden kita pergi melawat gereja. Memberitahu kepada padri-padri itu, perbuatan membakar gereja bukan daripada ajaran Islam. Sebab di dalam Islam, hatta dalam peperangan, rumah ibadat agama lain tak boleh dimusnahkan. Ini kan pula dalam masa damai. Artinya mengurangkan ketegangan hal agama ini, hal nama Allah diusahakan oleh parti Islam, di antaranya Tok Guru Ni Aziz dan Tok Guru Haji Hadi. Hadirin sekalian, akhirnya isu itu pun tenggelam begitu saja. Kita terus memerintah walaupun hilang Perak. Kedah terus utuh dan kukuh. Kelantan mereka tak mampu buat apa-apa lagi dah. Untuk merampas semula Kelantan, dikirimkan ketua perhubungan orang seperti Tengku Razali. Anak raja, tokoh veteran, biasa berkawan dengan kita dalam barisan alternatif. Lawan punya lawan, BN kalah teruk. Tengku Razali kata, kalau kita lawan Tok Guru lebih baik kita sokong. Dalam isu royalti minyak, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah sokong kerajaan Kelantan. Kemudian dia minta, kalau Tengku Razali gagal, barangkali Anwar Musa boleh kot. Dilantik Anwar Musa pula ketua perhubungan. Orangnya sedap, lawa, tinggi lampai, handsome, berkelulusan tinggi, petah berbahasa Inggeris, berbahasa Malaysia, cekap berpidato. Lawan dengan kerajaan Tengku Ni Aziz, kalah lagi tau. Dia kata, lebih baik aku jaga bola. Maka dia pun jadi Red Warrior, jaga bola. Hantar Mustafa Muhammad pula. Tak bunyi apa langsung. Aziz baca, bunyi syair. Sudin baca, bunyi Arab. Ramli baca, tak bunyi langsung. Kita pun tak tahu perancangan Mustafa Muhammad dan sebagainya. Hadirin sekalian, alhamdulillah, kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat makin hari makin kukuh dan utuh. Rakyat semakin menerima bahawa sudah ada dalam pemikiran mereka Barisan Nasional boleh diganti, iaitu muncul pakatan yang dipanggil Pakatan Rakyat. Dua parti sistem telah diterima oleh rakyat sekarang ini. Mereka tolak BN, naik pakatan. Kemudian mereka terima baik BN, mereka terima pakatan, tolak BN. Artinya hadirin sekalian, sudah ada dua parti sistem dalam pemikiran rakyat Malaysia sekarang. Apakah tuan-tuan ingat UMNO akan berhenti mencari jalan mengekalkan kuasa? Dia berhenti ke? Tidak. Dia kaji lagi, apa dia yang memilih menyebabkan orang Melayu marah kepada pembangkang khasnya? Di antaranya yang dia lihat orang Melayu tak boleh terima ialah komunis. Aha, yang ni dia maksud cerita Abang Mat ni. Maka tersebutlah kisah. Saya membuat ucapan biasa menjelang kemerdekaan. Di mana-mana tempat, 7-8 tahun kebelakangan ini, ucapan yang hampir sama. Orang yang ikut ceramah saya, dia tahu apa yang saya nak berucap menjelang kemerdekaan. Saya sebut, sambut merdeka sekarang ini terlalu hambar. Kerajaan suruh pasang bendera di kereta, di rumah, di premis perniagaan, di pejabat. Di pejabat kerajaan ada. Di premis perniagaan kadang-kadang.
Di kereta jarang-jarang. 100 butir sah. 100 biji kereta ada satu. Kalau ada pun bendera yang besar dipasang di lori bawa pasir, lori bawa tanah. Hadirin sekalian, kenapa jadi begitu? Saya menyebut perayaan hari kemerdekaan seolah-olah perayaan ulang tahun UMNO. Bukan perayaan kemerdekaan rakyat Malaysia. Yang ditonjolkan pejuang kemerdekaan, Dato' On Tengku Abdul Rahman. Dato' On Tengku Abdul Rahman. Ya, kalau nak tonjolkan dua tokoh itu. Tapi naklah tonjolkan tokoh-tokoh yang lain bersama. Seperti Dato' Ahmad Bustamam, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ganapati, pertubuhan-pertubuhan lain, PKMM, MPAJA, API, AWAS dan lain-lain lagi. Banyak. Bersama dengan pemimpin-pemimpin Dato' On Tengku Abdul Rahman. Barulah rakyat Malaysia terpanggil untuk sama-sama merayakan hari kemerdekaan. Betul ke tak? Ini yang saya ucap tiap-tiap tahun. Sebab hari merdeka sekarang ni tak macam di Indonesia, di Thailand. Di Indonesia bendera sang sangkar merah putih amat dihormati. Hut hari ulang tahunnya, rumah setinggan di tepi jalan kereta api letak bendera. Kamu usik bendera Indonesia, tak sempat pergi airport. Patriotik mereka cukup tinggi walaupun mereka miskin, hidup di tepi jalan kereta api. Kita kadang-kadang orang usik bendera Malaysia, tuan-tuan marah tak? Rakyat macam tak marah. Tambah pula diberitahu bendera Malaysia ni cedokan daripada bendera Amerika, kata setengah-setengah penganalisa. Negaraku pula cedokan daripada lagu Terang Bulan, Mula Moon. Lagu Terang Bulan pernah dengar? Carilah dalam apa ni, YouTube, jumpa lagu Terang Bulan. Ini semua kementerian rakyat kena terang kepada rakyat, kena tegaskan hal bendera dan hal lagu negaraku. Ini yang saya ucapkan. Kemudian saya sebut, saya berucap itu hadirin sekalian, 21 hari bulan. Kenapa berita disiarkan di muka depan utusan 27? Ini seminggu. Saya yakin ucapan saya diambil, dibawa balik ke Kuala Lumpur. Pihak tertentu buat kajian. Dia kata, ini ucapan ni pihak tertentu tu kata boleh kita guna ni untuk serang PAS, serang Mat Sabu, serang Pakatan Rakyat. Pihak tertentu UMNO lah senang. Lalu disiarkan muka depan utusan. Dan saya sebut lagi, setiap kali merdeka tak ada lah yang ditayangkan dalam sepenuh hari merdeka, filem Bukit Kepong, Bukit Kepong, Bukit Kepong, Bukit Kepong. Tak ada filem lain kan? Filem Bukit Kepong saya sebut yang hero-nya ialah Mak Indra. Terkejut dewa habis. Tak pernah dengar nama ini. Orang ramai tak pernah dengar. Walaupun kisah itu pernah disiarkan oleh Dewan Bahasa. Pernah disiarkan oleh Berita Harian dalam bulan Disember tahun 2010. Tapi orang tak ambil perhatian. Maka disiarkanlah berita 27 hari bulan, Mat Sabu hina pejuang. Muka depan. Besoknya keluar lagi muka depan. Mata-mata yang bertugas di balai itu rasa sensitif. Apa nama Langkau apa tau? Adalah nama dia tu. Kemudian lepas hari yang kedua, wartawan telefon saya. Apa yang Mamat kata dalam ucapan di Padang Menora Pulau Pinang itu? Saya kata daripada 21 hingga 27 saya banyak tazkirah dan ceramah. Saya tak ingat yang mana satu, nanti saya cek tape. Esok utusan keluar muka depan, Mat Sabu tak ingat. Dah pula. Kemudian rakan-rakan telefon dan sebagainya, polis report dah mula dibuat. Perkasa, perkeso, bekas tentera, bekas polis, report polis. Hari-hari ancaman kepada saya telah tiba, di antaranya minta buang ke Laut Cina Selatan.
Ha. Minta nuntut kerakyatan macam-macam lah. Saya beritahu pada kawan-kawan dan keluarga, jangan bimbanglah. Orang Melayu ni marah macam mana pun, malam raya dia akan berhenti. Sebab orang Melayu cukup sensitif dengan sambutan hari raya. Tan Singgiau dia tahulah, yang berhormat ni dia duduk asal Kelantan dia ni. Kalau kita jumpa orang UMNO yang kita marah, sehari sebelum raya sama-sama beli daging, nak raya besok kita kata, hai banyak beli daging, keluarga pulang ke besok? Dia kata, ya datanglah ke rumah. Begitu mesra kita menjelang hari raya. Hadirin sekalian, ada kisah di kampung saya. Dia meninggalkan isteri dengan anak-anak pergi kerja di Johor. Lebih 6 bulan. Dia tak beri nafkah, dia tak beri apa. Pak mentua dia marah, mak mentua dia marah. Isterinya sudah hampir ke pejabat kadi untuk nak tuntut cerai, pasah. Kawan saya ni, dia selalu dengar ceramah. Ceramah saya diikut selalu lah. Dia pandai, dia nak balik rumah isteri dia, dia pilih balik malam raya. Dia balik 2 hari sebelum itu, dia duduk di rumah kawan dulu. Malam raya, bila bunyi ya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si lelaki ni balik, tutup pintu. Isterinya buka, abang ambil balik. Lupa habis yang 6 bulan dulu. Tak hantar nafkah, tak apa semua lupa. Pak mentua, mak mentua kata lah, kau balik juga nak akhirnya. Dia pandai. Dia pilih malam raya. Dulu ingat tak perompak yang paling hebat, nama dia Mohtar Komando. Dia rompak sana, dia bunuh sana, dia rompak sini. Polis kejar dia tak dapat. Akhirnya polis tangkap dia, bila tuan-tuan tahu? Malam raya. Dia balik ziarah isteri dia di kampung Medan, dekat dengan jenis tak tu. Malam raya polis pergi tangkap lebih kurang pukul 3 pagi. Melayu ni macam mana misai terbaik pun, dengar takbir raya lemah habis. Saya pun kata begitulah pada rakan-rakan, malam raya serangan terhadap saya ni berhentilah. Tengok-tengok malam raya lagi teruk. Saya kata ini dah lain ni. Hari raya lagi teruk. Lepas hari raya saya, masa di rumah mertua, saya dengar cik ucapan saya semula. Saya dapati tak betul langsung yang disiarkan oleh utusan di muka depan. Ini rekaan utusan. Saya pun telefon kepada peguam Hanifah Maidin. Tuan Hanifah, yang disiarkan oleh utusan itu tak betul. Kita nak saman. Dia kata nanti dulu, kita raya dulu. Dia pun raya juga. Hadirin sekalian, kemudian bila datang ke Kelantan, hari-hari yang keempat, saya buat sidang akhbar di situ. Saya sebut isu ini, kemerdekaan dan sebagainya, saya yakin-yakinnya, akhirnya saya, parti saya akan menang dalam isu ini. Saya confident. Kamu panggillah bapak profesor mana pun beri pandangan. Kebetulan 2-3 hari lepas itu ke Johor, saya dibawa buku warisan Johor. Dan menceritakan dalam buku itu, disemak oleh Profesor Ramlah Adam, Profesor Hamid Abu Bakar, dan kata pendahuluan oleh Datuk Abdul Ghani Osman. Konklusinya, Mat Indra seorang pejuang dan dia bukan seorang komunis. Bila saya buat perekoran dalam hal itu, maka kita lihat penyerang-penyerang kita mula terlentang. Hadirin sekalian, isu komunis ini di-highlightkan lagi. Nak bagi orang Melayu marah. Saya pergi ceramah di Tahang. Gambar besar berwarna hijau, pakai topi bintang 3. Saya pun pergi dekat tengok. Tengok-tengok aku. Ini propaganda yang cukup dahsyat. Tapi saya tenang. Sebab Dr. Burhanuddin pernah dituduh ejen komunis dan ditahan di bawah ASA kemudiannya. Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, tok guru pengasah Hizbul Muslimin, dituduh menyokong penganah komunis.
Dia ditangkap dan dibuang di Pulau Jerjak di bawah EO, Emergency Ordinance. Siapalah aku ini manusia kerdil kalau dituduh demikian. Sabar je lah. Hadirin sekalian, dengan harapan isu komunis ini dapat menarik orang Melayu kembali menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Didatangkanlah profesor-profesor mereka memberi pandangan-pandangan. Akhirnya profesor-profesor kongkang ni buat kerosakan. Kangkung pun ada, kongkang pun ada. Di antaranya memberi pandangan Melaya tak pernah dijajah. Rosak habis drumming up ini. Habis selama mereka duduk main selama ni, bila sebut tak pernah dijajah, menteri-menteri daripada UMNO marah. Ada bekas menteri, bekas menteri besar telefon saya, dia kata, "Mat, boleh tak minum pagi dengan saya?" Saya kata, "Anytime." Jumpa dia minum pagi, dia kata, "Teruskan, nampak UMNO dah mengarut." Seorang bekas menteri telefon saya pula, dia kata, "Abang Mat, boleh tak tolong supaya menantu saya jadi calon?" Saya kata, "Menantu nak jadi calon UMNO, saya nak buat macam mana? Saya Timbalan Presiden 4 dah, menantu saya minta jadi calon 4 hari." Saya kata, "Ini boleh jumpa ni." Begitulah hadirin sekalian, hari-hari. Dan ada pula bekas menteri besar, dia bukan setakat Mahindra, dia pergi ke kem Rashid Maidin masa dia masih berjawatan menteri besar. Dia pergi melawat dan beri bantuan kepada masjid Rashid Maidin, bekas menteri besar Perlis. Dia pun terjumpa saya, dia kata, "Man, UMNO sekarang dah mengarut." Dia UMNO, dia kata, "UMNO dah mengarut." Artinya isu nak serang kita sebagai penyokong komunis ini gagal. Bekas-bekas tentera, bekas polis marah, dihasut mereka. Saya tak apa, sebab saya tahu kebanyakan mereka tidak mendengar ucapan sebenar, diambil daripada akhbar dan berita TV3 RTM. Hadirin sekalian, bila mereka dapat tahu dah keadaan sebenarnya, mulalah datang berjumpa kita. Dan bekas tentera pula makin ramai menyerahkan borang bersama dengan NGO yang menyokong PAS. Apa nama NGO tu? Yang Tok Gua Jahdi terima borang di Bangi baru-baru ni. Bukan berkat. Kerabat. Saya sendiri terima berpuluh borang untuk mereka menyertai kerabat. Kerabat ini akan run Malaysia untuk menyokong PAS dan Pakatan Rakyat. Mereka menjanjikan dapat sokongan 80% bekas tentera untuk menyokong kita. Bila dengar keadaan gitu, bajet pun nak diumumkan 7 hari bulan, Najib pun umumlah one off 3,000 bagi kepada bekas tentera, bekas polis. Sama soalan AC, Home Guard yang mereka bertugas zaman durat, semuanya dapat. Sekali lagi pula sekarang ni saya jumpa di mana-mana, orang tua-tua ni kata, "Sana bamatlah kami dapat. Thank you for your service." Terima kasih. Dan mereka kata terima kasih. Di airport Pulau Pinang kemarin ni, pakat dia gambar tua-tua umur 60 lebih dah, misai ada lagi. Dia kata, "Kami terima kasih lah Abang Mat. Cuma saya minta belanjalah secawan kopi." Hadirin yang hormati sekalian, ini tidak ada lain percubaan untuk memulihkan UMNO. Tapi mereka berjaya atau tidak dengan isu ini? Tidak. Kita pergi sekarang ni ke mana-mana, anak-anak muda paling hebat datang. Saya sebut sekali lagi, di mana-mana pun saya sebut, generasi baru ni dia tumbul satu force baru. Force baru ini ialah force internet bloggers. Kumpulan inilah yang memenangkan Barack Obama di Amerika. Kumpulan inilah yang menggulingkan kerajaan Husni Mubarak yang diketuai oleh Wael Ghanim. Sekarang kumpulan Facebook ini makin besar, kumpulan internet ini makin besar. Mereka dapat maklumat bukan hanya daripada stream ataupun media utama. Dan mereka ni, kita lihat anak-anak muda ni memberi sokongan kepada kita. Saya sekarang nak masuk kopitiam di Petaling Jaya, di Muar dia masih susah. Nak minum pun payah.
ramai orang nak ambil gambar. Melayu, Cina, Amoy. Amoy-amoy pun datang. Can I take photo with you? I kata, why not? Setengah tu pakai teruk-teruk. Saya kata, alamak, jangan pasal beragama ni, teruklah aku. Hadir hadir sekalian. Dan kita pergi pula sekarang ni memberi penerangan. Di sebelah selatan, ada gangguan. Kenapa? Mereka dapati bahawa Johor, Negeri Sembilan Melaka, garis pertahanan UMNO yang terakhir. Line of control, LOC terakhir. Kalau patah di tempat ini, wibul guyublah UMNO di seluruh negara. Betul kan? Apa yang dilalui di Johor, di Negeri Sembilan sekarang, itulah yang tuan-tuan lalui tahun 80-an dulu. Yang kawan-kawan kita lalui di Kelantan, di Kedah. Sekarang tak ada lagi dah. Anak-anak muda mana ada lagi dengan UMNO? Ada lagi kan? Tak ada, tak ada. Cuma di Johor ada sikit lagi saki-baki. Negeri Sembilan dan Melaka. Sebab itulah, di sana kita pergi adalah sedikit, taklah hebat sangat. Ada sedikit kacau. Tapi kita dapat atasi. Karena masyarakat nak dengar penerangan kita. Bukan nak lihat kekacauan yang berlaku. Lepas itu ceramah saya diganggu di beberapa tempat. Labis, Seremban, dan Rembau. Tapi orang makin lihat keadaan itu makin ramai menyerahkan borang sama ada kepada PAS, kepada DAP atau kepada Pakatan Rakyat. Baru ini di Rembau, dua orang kita terima untuk hantar memorandum kepada saya. Seorang bekas tentera, dia ni Tok Nisai lah kita panggil. Dia mari bersalam dengan saya. Dia pun nak jumpa saya cukup lama. Saya kata, abang, saya hormatlah orang lama yang berjuang dalam pasukan senjata tentera. Hak anak muda ni yang hantar memo ni. Saya tanya dia, kamu dengar tak ucapan saya? Daripada memo yang kamu hantar, kamu tak baca, kamu tak dengar ucapan, kamu ambil daripada utusan. Dia diam. Kalau begini nak jadi pemimpin bangsa pada masa depan, saya kesalah. Kamu mengaji tinggi, patut kamu dengar. Cari ucapan yang sebenar, bukan ambil daripada laporan media yang menentang kami. Dia diam, hadirin sekalian. Ini cara mereka bertindak. Kadang-kadang mereka ambil maklumat yang tidak betul. Dan saya yakin kesemua mereka yang buat tunjuk perasaan dan sebagainya di Johor Negeri Sembilan itu bakal menyokong Pakatan Rakyat tidak lama lagi. Saya yakin benda ni selalu jadi begitu. Bila seorang anak muda tu kata ucapan Mahmat menyebabkan tentera terasa tersinggung. Sebelah saya bekas kolonel tentera. Dia kata, saya tentera, saya tak tersinggung. Saya sekarang masuk DAP. Kolonel tentera Melayu sekarang masuk DAP. Ini hadirin sekalian. Artinya sekarang ini skru UMNO telah pun longgar. Mereka cuba berbagai cara, tidak juga berjaya. Isu ini pun kita nampak makin kurang, makin kurang. Tidak ada lagi ditunjuk bersemula yang lama dah. Rakyat dah dengar berkali-kali lah itu isu hudud dimainkan semula sekarang ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya juga menegur menjelang Hari Pahlawan. Kenapa ditayangkan berulang kali filem Sarjan Hasan? Filem Sarjan Hasan baik. Pelakonnya P. Ramlee. Badannya serak. Hasan sudah jadi gorila. Heroinnya Chun Sa'diah di waktu muda. Baru berlakon dalam filem Musang Berjanggut. Sehingga Datuk Bendahara bersalam dengan dia, tangan tumpuhlah mulut. Punyalah sayang. Macam tuan-tuan dululah, masa bercinta, gadis tu beri sapu tangan, tak tidur malam. Cium daripada maghrib sampai ke subuh. Hadirin sekalian, lagunya pun baik, Tunggu Sekejap, bagus. Tapi yang saya kritik, kenapa ditayang di Hari Pahlawan? Tayanglah hari Rabu ke hari Selasa ke hari Minggu ke kana. Dalam filem itu Sarjan Hasan berkhidmat untuk British. Buang yang jahat itu berkhidmat untuk Jepun. Kedua-duanya mewakili penjajah. Betul kan?
kenapa tak buat filem menceritakan perjuangan Wira Melayu, Tok Janggut, anak muai Rahman Limong, Mak Kilau, Man Indra dan sebagainya? Kalau nak tayang filem tu, tayanglah. Bukan sempena Hari Pahlawan. Karena dia tak ada kena mengena. Karena dua wira itu serve British dan serve Jepun. Ini teguran berulang setiap tahun. Alhamdulillah, isu ini hadirin sekalian dah reda. Dan kita dapat sokongan makin hebat di kalangan anak muda sekarang ini. Sehingga, sejarah sekarang diminati oleh orang ramai. Profesor Muhammad Bubakar, forum di Terengganu ni, dia kata dulu bila buat konvensyen sejarah, kalau lecture theater 200 orang, main 30. Sekarang melimpah. Semua orang nak tahu hal sejarah. Ini kata dia kerana fenomena sabuism. Jadi syoklah juga kita pun. Hadirin yang dihormati sekalian, padahal kita bercakap benda yang sama yang setiap tahun. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat mereka sekarang ini menggunakan isu saya sebut 3R, iaitu hal raja, agama dan perkauman, kerana mereka tidak dapat gunakan isu yang lain. Contohnya isu pembangunan. Popular tahun 60-an, 70-an, sekarang tak boleh guna. Sekarang dia tak boleh macam tahun 60-an dulu. Jalan raya Kuala Terengganu ke Kuala Berang, siapa yang buat tuan-tuan? Orang pun jawab, panjang dia tarik. Siapa yang buat lapangan terbang? Tak ada UMNO, tak ada lah pembangunan. Adanya pembangunan sebab adanya UMNO. Sekarang boleh tak mereka guna hujah yang sama? Boleh ke tak? Siapa buat stadium? Bangladesh. Rakyat bertanya sekarang, kenapa runtuh? Makmal komputer, baik atau tidak? Baik. Tapi kenapa harga 300 ribu, akhirnya kontraktor akhir buat dengan harga 70 ribu? Sebab dia makan daripada atas sampai ke bawah. Buaya, lipat sikit. Bewak, hentam sikit. Kemudian mengkarung, gigit sikit. Katak, jilat sikit. Akhirnya, makmal komputer dibuat, belum student pelajar masuk, runtuh. Isu sekarang ialah, hadirin sekalian, bukan pembangunan. Isunya orang nak lihat berlaku pembaziran atau tidak, rasuah atau tidak. Sebab, rakyat dah tahu, pembangunan dibuat oleh siapa yang berkuasa. Kita lihat pula buku jingga yang dijanjikan. Bolehkah Pakatan Rakyat buat? Itu masa depan. Yang tak tahu boleh atau tidak. Tapi rakyat melihat negeri yang telah kita perintah. Terjemahan awal buku jingga. Janji-janji kita terjemahan awal, lihat negeri yang kita perintah, empat negeri. Tengok Kelantan. Kelantan, kita merintah sudah 21 tahun. Melawat rumah Menteri Besar. Yang pertama kita jumpa sekolah yang tersegam indah. Belakang sekolah, masjid. Belakang masjid, rumah Menteri Besar. Lima langkah, masuk pintu rumah. Ini hadirin sekalian, rumah Menteri Besar kita yang dibesarkan sekolah, masjid, simbol ummah. Artinya Menteri Besar kita membesarkan ummah, bukan membesarkan rumah. Betul ke tak? Tok Gojahdi pun serupa. Kita tengok yang hebat, sekolah Darul Quran, kemudian masjid, di pinggir masjid itu rumah. Artinya mereka membesarkan ummah, bukan rumah. Nak pilih duduk tepi masjid ni bukan senang. Kalau saya sendiri, kalau boleh jauh-jauh sikit pun tak apalah. Sebab dia azan setiap waktu. Azan kena pergi masjid. Pemimpin apa tak pergi sembahyang jemaah.
katalah hari Sabtu, filem Sanggam Hindustan, dia bermula pukul 2:30, dia habis dekat pukul 6. Tengah pula babak yang paling hebat, dua sungai mengalir bertemu, satu sungai mesti mati, Ganga dan Jafna. Dua kekasih nak rebut satu, Rajinder Kumar dengan Raj Kapoor nak berebut Wijaya Timala. Salah seorang mesti musnahkan diri. Pang, dia tembak. Tiba-tiba babak itu tiba, bunyi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Nak kena pergi jemaah pula, nak tinggal babak yang besar macam tu. Ha, kan kita tak tahu babak-babak suspend ni selalunya dia ujung. Waktu itu Bang Asar. Ha, sebab itu kita ni kadang-kadang aku duduk jauh sikit, tak apalah. Ada lapang, kita pergi. Tapi bagi dua tu guru ni, dia tak kira. Bagi mereka, film apa kan mereka tak tahu. Bila orang melihat begitu, hadirin sekalian, yang dibesarkan ummah bukan rumah, walaupun pembangunan dikatakan di Kelantan kurang wang dan sebagainya, serba taif, tetapi rakyat tetap setia. Sudah berapa kali pilihan raya sejak tahun 90, sehingga UMNO sudah hampir surrender di Kelantan. Ini terjemahan mini buku Jingga. Banyaklah, cuti 2 hari lepas malam kita duduk cakap dah tu. Kedah pun begitu juga, di sudut pendapatan, balak dan sebagainya bertambah. Penang, negeri yang agak kontroversi, dihantam macam-macam. Kesian kat Lim Guan Eng tu. Kadang-kadang saya tengok dia mata mentalah angkat. Tapi orang melihat, tahun pertama kita memerintah Pulau Pinang tanpa menaikkan apa-apa cukai, pendapatan bertambah 88 juta. Datang daripada mana? Jimat cermat lawan rasuah. Tambah 88 juta. Tahun kedua, tambah lebih kurang 77 juta. Lawan rasuah, jimat cermat. Pendapatan bertambah tanpa menaikkan apa-apa cukai. Kerajaan BN boleh tak buat begitu? Boleh ke tak? Kita pergi ke Selangor. Selangor dah pertama kali dalam masa 28 tahun diumumkan oleh Menteri Besar, lebihan wang Selangor sekarang lebih 1 bilion. Negeri lain semua tak cukup, Selangor lebih duit 1 bilion. Pemimpin UMNO amat telio. Dia tengok Selangor meleleh, ya leo. Sebab Selangor ni, hadirin sekalian, dulunya esko dan wakil rakyatnya tempat buat duit. Esko-esko Selangor kalau bincang ni hal duit, dia tak pakai kamu bawa berapa juta. Dia tanya kamu bawa berapa kilo. Kamu projek tu kamu dapat berapa kilo? Tak banyak. 3 kilo je. Aku ni lulus projek ni semua ni, aku dapat 13 kilo. Mari esko yang belakang kata, kamu tahu kan MV kita pergi ke Australia bawa 22 kilo. Punya banyak duit serta kilo. Macam mana mereka tak teringin negeri macam tu terlepas? Dapat berapa kata rakyat Tan Sri Khalid? Duit banyak, 20 kubik meter air percuma. Mandilah macam mana pun. Kemudian masuk universiti ada duit, beranak sana ada insurans. Lebihan pula 1 bilion. Tentulah mereka amat teringin negeri Selangor. Oleh itu, hadirin sekalian, ini diterjemahkan mini buku Jingga, mukadimah pemerintahan buku Jingga. Kalau kita memerintah di peringkat persekutuan, kita boleh buat tak apa yang terkandung dalam buku Jingga itu? Boleh atau tidak? Hadirin yang dihormati sekalian, walau bagaimanapun kita seronok, jangan kita gembira sangat. Sebab UMNO Barisan Nasional takkan melepaskan negeri, negara ini, khasnya negeri Selangor. Di antara yang berlaku sekarang, mereka nak tutup tuntutan bersih 2.0. Dalam tuntutan 8 perkara itu, di antaranya kita nak daftar pemilih yang bersih. Mula-mula SPR kata
pembangkang mengada-ngadakan. Mana ada daftar pemilih yang kotor? Pilihan raya kita bersih. Dia cabar pembangkang. Dia cabar bersih. Kita ada pasukan komputer pemudanya diketuai oleh Syuhaizan Kayat. Bersama dengan research center kita. Bersama dengan DAP, bersama Keadilan, NGO yang lain. Pendedahan demi pendedahan dibuat kepincangan daftar pemilih. Di Selangor, ada pengundi. Misalnya rumah nombor 29, 31, 33. Pengundi terus didaftarkan di rumah nombor 35, 37, 39. Sedangkan rumah tak ada, pengundi ada. Pelik ke tak? Ditemui pula pengundi nama Kampung Baru. Pengundi nama Kampung Baru. Tak lama lagi pengundi ada nama Cendring. Pengundi ada nama Teluk Palsu. Tak pelik. Malaysia tanah airku. Begitulah sekarang. Ditemui hadirin sekalian nama berganda mengundi di dua tempat. Didedahkan belas ribu. Kemudian SPR mula mengaku. Lebih pelik bin ajaib lagi, pemuda PAP panggil bekas tentera yang berani buat press conference. Bekas tentera itu memberitahu masa dia bertugas dulu, ribu pengundi dia buat penipuan. Ribuan. Terkejut habis. Dunia memerhati Malaysia sekarang, baru mereka tahu Malaysia pilihan rayanya paling kotor. Najib Torazak Kelangkabut, subuh jawatan kuasa. Hak jawatan kuasa istimewa, select committee. Kita pun sertai nak perbetulkan perjalanan pilihan raya. Tapi dia kata tak boleh tunggu. Resultnya 6 bulan, kita kena buat pilihan raya dulu. PAS, DAP, Keadilan masuk. PAS kita hantar Dr. Hatta. DAP, apa tu, Luke Anthony Luke. Keadilan Azmi Ali. Kita nak tengok macam mana mereka nak perbaiki pilihan raya ini. Hadirin sekalian, bau-bau ini pendedahan berlaku lagi. Satu nama, exactly, ejaan, binti, semua sama. Kad pengenalan ada dua. Iaitu berbeza di hujungnya. Nama dia misalnya, Sainam binti Tukisan. Kad pengenalannya di hujung 490. Satu lagi, Sainam binti Tukisan. Dalam satu kawasan parlimen, undi peti undi lain, hujungnya 474. Ditemui macam ini ada 5,000. Dua kad pengenalan, 10,000. Inilah dikemukakan oleh IT kita kepada SPR, kepada Jabatan Pendaftaran Negara, minta penjelasan kenapa jadi macam ni. Ini ada 5,000 nama ya. Dan kalau dikalikan dengan dua, itu sudah 10,000. Kemudian kita lihat lagi, mari kita lihat siapa yang kena. Kita tahu saya beranak Pulau Pinang 07. Terengganu? Terengganu 11. Gitulah nama kodnya. Kod 71 tak tahu dia beranak di mana. Negara mana? Mereka ini menurut pihak kaji kita yang telah mendaftar berjumlah 170,000. Hari sekalian. Sebab itu dalam blog Tukatiuk memberitahu bahawa Selangor kemungkinan Barisan Nasional ambil balik bukan dengan rakyat Selangor, tapi orang luar, rakyat luar yang dibawa ke Selangor. Kalau ini berlaku atau dijangka akan berlaku, saya menyambung amaran Presiden PAS. Tuan Guru Haji Melodi Awang, himpunan bersih boleh berlaku, bersih tiga boleh berlaku sebelum pilihan raya atau berlaku selepas pilihan raya. Setuju atau tidak? Saya menyambung amaran Presiden kita. Buat betul-betul, semak betul-betul, bersihkan data pemilih. Kalau rakyat tak terima keputusan pilihan raya, dia akan jadi seperti di Mesir. Kita tidak mau jadi begitu.
Kita nak biarlah berlaku demokrasi yang adil. Rakyat pilihlah. Nak pilih Pakatan Rakyat pun tak apa. Nak tolak Barisan Nasional pun tak apa. Hadirin sekalian, hal bajet saya nak sentuh sikit. Saya berlainan pandangan dengan kawan-kawan. Bagi saya, bajet yang dikemukakan oleh Najib baik. Setuju tak dengan saya? Setuju ke tak? Baik. Saya kata baik. Tetapi yang tak baiknya ialah perlaksanaan. Bajet 2011. Ada tak dicerita dalam bajet nak beli cincin Kak Rosmah 24 juta? Ada ke tak ada? Ada tak diberitahu bil air rumah Perdana Menteri 30 ribu sebulan? 30 ribu ni bukan orang mani ni, lebih daripada ni. Ada tak bajet tahun 2008 misalnya diberitahu bahawa komisen untuk beli kapal selam 500 juta? Ada ke tak? Bajet ni baik, pelaksanaannya teruk. PPRT baik ke tidak? Saya bersama dengan Dr. Tan Sing Yau duduk dalam Public Account Committee. Didedahkan oleh Ketua Audit Negara bagaimana wang PPRT digunakan. 5,000 diberi kepada orang nak baiki rumah atau nak buat rumah secara yang paling murah. Bantulah. Ditunjuk dalam gambar Audit Negara, rumah banglo diberi bantuan PPRT. Dia buat apa duit itu? Dia guna untuk buat garis kereta. Wang PPRT hilang dibuat ternakan ikan mas dan sebagainya. Akhirnya pegawai kementerian kena masuk jail. PPRT baik atau tidak? Baik. Pelaksanaannya? Venus Stadium baik ke tidak? Pelaksanaannya? Runtuh. Apa dia di sini artinya? Kita nak beritahu Barisan Nasional mampu atau tidak buat pembangunan? Mampu ke tak? Mampu. Jangan kita kedekut nak puji. Ni yang kita dah tengok di Kuala Terengganu, di mana ni, biarlah pemerintah dulu ni. Pakatan Rakyat mampu tak buat pembangunan? Lebih mampu. Yang sudah tentu UMNO BN tak mampu ialah melawan rasuah. Kalau tuan-tuan harap UMNO BN nak lawan rasuah, seperti tuan-tuan harap sisik pada ikan keli, tobat takkan tumbuh. Ingat, setiap tahun dilancarkan berbagai program pembangunan, bocor 28 ribu juta lebih kurang. Rasuah penyelewengan markup price 28 ribu juta. Inilah yang Pakatan Rakyat nak selamatkan. Saya ulang lagi sekali, BN mampu buat pembangunan, Pakatan Rakyat lebih mampu buat pembangunan. Tetapi melawan rasuah, taubatlah hom, UMNO BN tak mampu. Betul ke tak? Oleh itu, pilihan raya akan datang wajib tolak UMNO Barisan Nasional. Boleh ke tak ni? Dan kita akan ganti UMNO, Pakatan Rakyat ganti Barisan Nasional untuk memerintah Terengganu dan juga Putrajaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Majlis, mungkin sekali ribuan terima kasih.